pengen yang sangat mantap. Berikan aku 5 pemuda dari Zota Airsport. Akan kugoncangkan dunia ML di sini. Bagus. Betul sekali. Guncangan aja itu, John. Ya, tamu sih sangat sakit ya. Alphanya juga, John. Alphanya. Ini John, apa yang... Sangat rusuh nih John, antara Max-nya Xbox sama Jab-nya apa nih John? Izub, Izub-nya menggunakan Alpha, Leomot menggunakan alis Sada, Sada menggunakan Leomot. Dan ya, kita lihat sini susah aja, tapi manja dari Xbox di sini terlihat. Tapi santai dulu John, dia masih aman dan dia langsung saja cowoknya Dewa Hyo menggunakan skill 2 nya Retribution digunakan oleh siapa tuh? Retribution? Oh enggak, Retribution digunakan Alpha. Alphanya menggunakan Retribution, saya mau lihat itu. Alphanya menggunakan Retribution. Jauhnya masih sedikit ceritanya berat. Ya langsung saja cuma kasih skill satunya. Ya, Alihil udah backup dari Xbox masih ada. Jadi masih saja skill 2 Xbox digunakan menggunakan skill 1. Dan tidak jadi apa-apa pada. Terus sekali pada Jun habis otomatis kami akan semangat banget ini memandu dia cara MLBB kali ini. Saya minta 50 penonton di sini akan saya banggakan. Akan saya cabut dulu Semeru dari akarnya. Betul sekali kata Jun habis. Ya apa yang terjadi? Oke, bagus. First blood didapatkan oleh Alpha Hasland di sini dan di sini apa Tamus di Hasland juga babi buta di sini bagus. Oke, berikan aku 5 pemuda akan cabut di Gunung Semeru dari Akagi. Depannya nggak bisa mengkill, pada sedikit lagi. Xbox yang mau ulti tapi nggak kena siapa-siapa. Betul sekali, di sini ada terjadi gangbang yang sangat mantap terjadi. Hai, bagus sekali di sini dari Ruby. Dan Leomotnya sangat sakit, Hilda-nya mengkill mulu itu, John. Jadi di awal menggunakan Leomot jadi OP banget. Nah, kalau Hilda di rumput-rumput gitu enak banget, darahnya tambah mulu masalahnya. Iya, betul sekali di sini kita lihat apa terjadi. Mbak Bibu tadi di sini kita. Apa yang mati di sini kita lihat tidak ada yang mati, rupanya mati saja Ruby. Bagus. Hasland didapatkan oleh Ruby di sini. Langsung saja membunuh semua player apa semua tidak. Unstoppable dapatkan Hilda. Hilda bagus sekali, tebal banget darahnya itu John. Dan di backup sama masalahnya Silvana tadi John. Betul sekali di sini Ruby mendapatkan 2 kill apa dari Xbox kan mati. Coba tidak. Jam kita akan kembali lagi. Kita lihat akan Wahyu. Kembali lagi dari Wahyu bersama cowoknya. Kita masih taping manja di sini. Ada ada Tamus di sini Tamus, rupanya. Tamusnya masih menggaruk di sini. Langsung tinjak saja oleh. Langsung ditinjak dan ada kuda dari Leomot. Masih Leomot ngeluarkan batu, Jun. Ngeluarkan batu ya. Akhirnya pertarungan antara Tamus dengan cowok tadi dimenangkan oleh Tamus ya? Iya, betul sekali. Ini ada titik poinnya sangat jauh, 15 banding 7. Betul sekali Jun di sini. Jun masih ada Dairot di sini bersama Ruby di geng-geng saja di sini. 3 versus 1 dapat kill plus tower di sini dari Zota Esports. Ya. Dan masih dikerupuk manja di sini ya. Soalnya Hilda enggak pernah kembali jadinya puluh mulu darahnya. Kecuali itu noh. Oke. Kembali. Dari kerupuk keluar Xbox dengan api manjanya di sini ya. Ya Leon menggunakan kuda mendapat. Oke, bagus. Dairot dengan api asmara dari Xbox di sini tidak bisa menghalangi mereka di sini. Zota Esports masih double kill, mendapatkan double kill lewat dari sisi panel yang di belakang ini, John. Mengeluarkan kill alphanya, dan Tamusnya mengeluarkan Lagvaria nih, John. Lagvaria! Di sini bagi kali ini kita, Lagvaria! Apanya Tamus di sini akan membunuh Xbox, cuma tidak bisa. Wahai Tamus, darah Xbox sedikit lagi. Yang bagus sekali, ayo tembus 40 penonton di sini, aku senang di sini ya. 3 orang lagi, ayo. 3 lagi, John. Ya, ini yang... Langsung di sini, geng-gengan yang sangat mantap. Berikan aku 5 pemuda dari Zota Airsport, akan kugoncangkan dunia ML di sini. Bagus. Betul sekali, guncangan aja itu John. Ya, Tamusnya sangat sakit ya. Alphanya juga John. Alphanya ini John, apa yang mega kill shutdown, semuanya shutdown John. Iya. Tapi salah banget John, John Airsport langsung mau open map soalnya nggak ada backupan dari Ruby. Dan jangan lupa like dan komen sebanyak-banyak, nanti kami membacakan komen-komen positif aja ya John. Positif aja ya John. Iya. Betul sekali ya John. Di sini sudah ada terjadi pertarungan yang sangat mengerikan di sini. Ya ini sudah late game banget nih, John. Bagi Factor ini sangat late game sudah menit ke 16 ini, John. Oh, di sini sudah ada permunculan dari Nur Khaliza. Zota, muah, di sini bagus sekali. Menyemangati Zota, ayo Zota bisa epic comeback lagi kembali Zota. Itu doinya itu, John. Sisa di
gimana? Iya, mereka sih menyemangati ini yang aku suka. Ya, dari betul, semangat tuh lebih supaya memicu semangat-semangat yang ada dalam diri kita deh. Iya, betul. Tembus 40 juga bagus sekali. Ini kita harus tembus 50 lagi. Semangat sih, Jel. Semangat banget. Semangat sih, Jel. Sedikit lagi 50 penonton setia GS Esports TV ini, Jel. Iya, bagus sekali dari Jota Esports ya. Iya, Jota Esports punya berpengaruh banget nih, Jel. Punya fans-fans Jota Esports ini, Jel. Ya, ini di late game sulit banget sudah dari Jota Esports ini. Tapi dia sedikit lain. Sekai ini lebih unggul di late game. Di early game, kalah banget, selisih gol sama selisih poin. Tapi di late game kebalikannya. Iya, betul sekali. Ini masih berimbang ini. Lalu kita lihat di sini Epic Comeback. Oh, Epic Comeback dari PUU Epic Comeback. Oke, di sini kita lihat apakah Zota Esports berhasil Epic Comeback atau ya, Sky Emperor memenangkan pertarungan atau di game pertama ini. Ya, betul sekali kata Jonah Apis. Apakah rupanya akan terjadi? Oh, pasti di game ini jadi Xbox memakan ulti. Apa yang terjadi? Dewa dengan ulti juga dan Winnie punya menggunakan ulti. Silver dan barang ulti juga saja. Dan kena dan semua itu jadi kayak terkena semua. Dan Zota Esports habis. Oh, aduh. Wipe out. Ya. Ada apa Zota Esports? Ada apa ini?